Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala al-Husain radhiyallahu anhu Mendika sapa sahabat al-Husain radhiyallahu anhu fa abi mongko Nyun pirsa sapa ingsun abi ing bapak ingsun artine aliyan radhiyallahu taala anhu Ali radhiyallahu taala An mahraji saking panggonan miyose Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa kana yasna ufihi kepiye kana ono sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yasna u ya Kanjeng Rasul fihi ing dalem mahra kalau di luar Kanjeng Nabi itu apa? Apa yang dilakukan? Bagaimana? Kula dawuh jawab sapa? Abi, Saijenak Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yahzun lisaana unjoga Sepok kanjeng <Sanyebabkan> Rasul sallallahu alaihi wasallam Lisanahu Yang lisani kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Illa fi mayani Kejoba Yang dalam barang Yakni sing Maidai Yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Artinya jaga Tidak ngomong sesuatu yang Tidak ada gunanya Nabi nek, Nanti kan mesti ada padahnya ana ini Mereka dijaga lisannya jangan sampai mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Wa yu'alifuhum, Ini coba Kanjeng Nabi yu'alifuhum wa la Mereka yang ngaku penerus perjuangan ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam harus tahu, paham, ngerti, menghayati ini. wa yu'alifu lan yu'alifu itu pasang wangsule yunafir melane ning kene dingendikakno yu'alifum wala yunafiruh nglulut nglulut ing wong artine orang itu supaya datang supaya tertarik supaya tidak. Di uh, Di wongno di, Orang itu jadi Terus lulut Lulut itu ya Ya manut, setia, loyal Sa'biturute itu Karena si KP Kanjeng Nabi itu Menyualifuhum Mereka dilulut-lulut Orang kok yunafiruhum Melayu ake Maknanya yunafiruhum Jadi, dia tak kancing nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu merangkul. You, you merangkul lah bahasa Indonesia, saya kini. Mere, mereka dirangkul, saya kancing rasulullah. Bukan diusir, aina, dakwah terus. Oh, ono es, jahannam, mesriweh, potong ono Wong di janam-janamno iki ora sithik-sithik damprat sithik-sithik nglaknat sithik-sithik misohi. <laughs> iku gak dakwah itu. Malah yunafir, mbikin orang lari. Karen kan banyak orang-orang yang ujar ini dakwah, tapi wong malah gila. Wong ngono medeni malah Melayu. Nah, iku, iku dakwah sing tanfir. Itu. Nek ngelulut-ngelulut enggak. Di Glembok, di Rayu, di Api, di Wongke. Itu kancing Nabi. Wahyu krimu karima kulli kaumin. Seperti lagi ya. Kancing Nabi di luaran menurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ikut kancing Nabi sejak muda sekali. Sampai mempunyai putra. saidina husain saidina husain. Dadi apal betul perilaku tabi'at sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Anjing napiku yukrimu, menghormati, mulyakake karima kulli qaumin, ing mulya-mulyane setiap kaum. Jadi di situ ada kaum yang dihormati maka oleh Kancing Rasul dihormati. Kadang-kadang orang pemimpin um, itu nggak peduli, orang yang suatu daerah orang-orang yang dihormati dilecehkan. Alamana Imam, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan gelo yang nak baik, terhormat kok dilecehkan itu. Ini Nabi enggak orang yang dihormati di suatu kaum dihormati oleh Kancing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa yuwallihi alaihim landi diberi kekuasaannya neng kono wis dadi wis dadi pimpinane kaum itu mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditahbiskan sekaligus ini jadi pimpinan dihormati diberikan jabatan kepemimpinan itu karena sebelumnya sudah dihormati, sudah dianggap pemimpin oleh kaumnya. Dan terus ana apa di mulyakno karo kaum e, dianggap pimpinan terus pimpinan sing dhuwur teko terus oh, iki apa iki ya genti. Wah, enggak seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. yukrimu karima kulli kaumin wa yuwallihi alaihim. Wa yuhadzirun nasa wa yahtarisu minhum. Wa yuhadziru lan memberi peringatan waspadalah. Yuhadziru itu yuhadziru itu meminta untuk waspada peringatkan depo kanjeng nabi nasa ing wong wong wayah taris minhu an ngerakso minhum ranking nas min ghairi ayat wia an akadin minhum bisrahu wa khuluqahu Saking tanpa yang tondelik ake, itu ngelempit asal-usulnya. ora ayat tu itu nglempet nglempet ndelikno mbok lempet dadi gak ketok bolonge apa sarungmu gak mergo mbok lempet ana bolonge sarungmu tapi mergo mbok lempet ora ketok wong dadi mlane tak maknane ayat tuya yang ndelikake dadi menyembunyikan tidak tanpa menyembunyikan an ahadin saking seseorang minum saking nas bisrahu ing sumai kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Kanjeng kancing Nabi. Kancing Nabi berhati-hati terhadap orang yang kira-kira ada indikasi orang ini ndak beres. Orang ini ndak jujur, orang ini munafik. Itu kan banyak bergaul dengan kancing Nabi. Itu kancing Nabi siaga apa namanya waspada kadang. tapi tidak menunjukkan terus naik ketemu wong itu terus merengut terus mencucu cucu jadi orangnya ngerti naik gak disenengi jangan, jangan tapi, tapi enggak jadi nabi enggak kelihatan misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul orang yang tokoh munafik itu itu enggak pernah ditemui kancing nabi dengan wajah yang merengut yang anu enggak ya sama tetap tidak menyembunyikan keseri-seriannya, sumai nabi, kebaikannya, adabnya. Meskipun beliau ada kehati-hatian terhadap orang-orang tertentu. Ya, itu Saya ini tidak bisa pemimpin itu tidak senang, curiga, apalagi ada indikasi-indikasi orang itu Munafek, jopo bejirune gak podo mesti gak iso menghadapinya, bekan tetap sumeh kan gak ka iso. Weh bekan kancamu sing bok curi gaing unahnya, gak iso weh, maesan-maesan gak iso. Mesti <tutut>, metutut-metutut, siaga ngono. Angkoy ini bodoni atai ngono, wajah itu ketoro, ini napi Weya tafakku du ashabau salah satu lagi keistimewaan di Kanjeng Nabi. Weya tafakku panggule ini ashabau sahabat-sahabat sehaba Kanjeng Nabi. Jigi Umar yang jigi kok gak kita? Sahabat Umar nembian, nembian apa pak dagangan ini yang duki yang sam. Wahayo dongakno. kemoko berarti berarti nakeh iki neng ndi saat ngene saat gerah kanjeng nabi ayo ayo tiliki tiliki -tili. roropon adene ya tafaqqat ashabau malah aku muni ora mok sahabate tok ana tukang nyapu masjid masjid kanjeng nabi iku ana sing tukang nyapu wong wedok tuwek jenenge kharqa itu biasa kan anji nabi kali ini pirsa iku nyapu kliwari wi nyapu suatu ketika kanji nabi ganggu iki aku kok wis suwe gak temen kharqa apa kabar terus matur lho kharqa sampun tilar dunia sampun mboten wonten kanji nabi Loh, Lah kok aku gak digandani? Masyaallah, innalillahi wa inna ilaihi Kok aku ora digandani? Lah berarti ya sampah-sampah iki wong tukang nyapu wae kok digandani pemimpin agung marai ngerusuh pikiran. Mungkin ngono. E Kanjin Nabi yo nap iki piye gak buat Terus an ndi, ndi. Ngupurene ndi, ngupurene aku purane. Kan Jutana aku purane. Nabi yo salat jenazah ning gone kuburan. Itu asal usule dalile sembayang apa jenenge? Sembayang jenazah ning kuburan itu diperkenankan selama satu bulan karena itu sudah satu bulan kolkok itu baru ketahuan kajian nabi kalau kolkok meninggal jadi sampai satu bulan nah ini sayangnya hadis yang indah seperti itu mau dijikuk kanggo dalili, sembahyang jenazah jadi ahli fikih itu asing guna Ahli dakwah orang guna itu sebagai akhlak seorang pemimpin yang memperdulikan tidak hanya sing gede-gede tok sing paling ndek diperhatikan. Itu itu enggak tahu di pidarokno. Mergo wis digo dalil pekeh ya wis ngono. Dikaji. Ya tafaqqadu ashabau. Wa yas'alun nas Amma finnas. <laughs> Waya selalu undut perso sepuk anjing nabi, undut perso itu tako. Anas yang wong-wong amma tentang barang, finnas si e eh? e. yang dalam menurus. Orang-orang, tapi kabar ini pasar ini yang ramai apa? Dabati pora ini, konco-konco yang didagang, mengungulkan anjing nabi. Menanyakan tentang orang-orang kepada orang-orang yang ada situ. Piye kabare wong? Wa yuhsinul hasan wa yuqawwihi. Yuhsinu Bagusake al-hasan ingkang bagus wa lan nguatake ing al-hasan. Orang yang perbuatannya bagus kanjeng nabi wah apa ape iki sapa mau sing anu jadi diperkuat oleh kanjeng nabi makanya orang-orang salah kadang-kadang sunnah kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya yang dari kanjeng nabi tidak kadang-kadang dari orang lain yang dikuatkan oleh kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sunnah juga yukhasinul hasan wa yukawihi dikuati wa yukabihul qabih sebaliknya wa yukabihul ake al qabih haseng elek iki gape memang kerjaannya kanji nabi kan amar makruf, nahi mungkar sing didukung sing elek dilarang karena itu kanji nabi yukabihul qabih ngeleake sing pancin elek Wajuhi auhayuhi itu ngelemahkan dan melemahkan yang al kopi ini kosok wang sulih yuksinul hasan wa yukawwi wa Wajuhi hulqabih wa yuhi muqtadilul amri anjing nabi itu sedengan jejak perkara ini wair muhtalat ora berbeda terus mengambil tengah-tengah dalam segala hal anjing Nabi dahar tidak pernah berlebihan, nunjuk tidak pernah berlebihan, tidur tidak berlebihan, seneng tidak berlebihan, benci tidak berlebihan, sedang-sedang, muktadil sembahyang imami enggak oh, berlebihan lebihan ora kedawan, ora kecepetan, mana? Yahuw no Yahya ini ngimami ngatik ka pundut itu enggak ada yang tahu komplain karo kancing Nabi Muhammad shallallahu alaihi Wasallam sallam. Enggak ada yang komplain. Ini eh, lagi ini, enggak ada yang komplain ini. Ngimami dirasain itu saya mengamumi. Ini kedauan dirasain, ya Allah, bayang suini gini, sujud nganti emeh keturun, aku mau. nek cepet ya dirasain, oh ekspres banget aku, mateng aku. Aku durung rukuk di sini sujud. <g sodio> Anjir Nabi kenapa? Karena Karena beliau itu selalu iktidal, muqtadilul amr. Itu resep kiat untuk supaya diterima semua itu iktidal, tengah-tengah. Ini cekali. Iyo. Kowe nek kepengin terus diterima dan bisa terus istiqomah, bisa tetap adil, itu harus di tengah-tengah, sedengan. Kalau kamu berlebih-lebihan, jadi apalagi kamu jadi pimpinan, terlalu ke oh, sini, -kini gembor -gembor, Tapi, ne, disini, anak buahmu sini-kini gembor-gembor, merasa kamu jauh. Tapi kalau kamu di sini, anak buahmu yang di sini merasa kamu jauh. Tapi kalau kamu di sini, anak buahmu yang di sini tidak merasa jauh, yang di sini juga tidak merasa jauh. Nah, itu apa saja lah, oh, ya. Boros, iku yang gini. Cetil, iku yang gini. Loman, iku ning tengah ini. Nekat, iku yang gini. Jereh, ikun yang gini. Kendel, iku yang gini. Semuanya ada di tengah-tengah. Khoirul umur, awsatullah. Dan itu yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku itidal fikuril amr. La yakfulu makhafata ayyakfulu aw yamilu La yakfulu enggak tahu talompe selalu waspada selalu awas enggak tahu makhafata ayyakfulu krana nguwaterake wong-wong iku nek padha Talompe yamilu utowo melempeng. Itu salah satu sifat utamani kanjeng nabi juga itu. Jadi tidak pernah lalu ada orang yang mempunyai hak, tidak diberikan haknya. Tidak pernah. Apakah itu pohong gede, pohong cilik, semuanya diberikan itu. Karena kalau tidak begitu nanti yang pengikutnya akan niru itu, Niru. Ada ungkapan annasu ala dini mulukihim. Orang itu tergantung pimpinannya. Pimpinannya ini adil, bawahannya adil. Pimpinan yang geladrah, guru yang geladrah. Pimpinannya korupsi, bawahannya nyopet, terus mesti. Anji Nabi gak Layak puru maka fata ayak puru Likuli halin indau atad Iku kedua Saben-saben hal Saben-saben keadaan Hal itu jadi bahasa Indonesia jadi hal Mereka ini ah, grup Huruf Indonesia gak ada itu Anak eh hak Jadi kak pun ditulis nganggu khak. Jadi hal jadi hal Nah segala hal, likuli hal, hal segala hal. Itu dari bahasa Arab yang sudah ditaklukkan jadi bahasa Indonesia. Likuli halin indahu ono ngasani kancing rasul sallallahu alaihi wasallam atadun utawi atad. Atat itu logistik apa namanya persiapan bekal atau itu bekal jadi gue emang maju perang apa bekal apa orang dia apa apa ame perang lebih. bunuh diri jenenge udah gue apa berjuang apa modalmu semuanya membutuhkan atas layu kosiru anil hak walayu zuhu Kanjeng Nabi tidak pepeko layu kosiru ora apa-apa kok anil haqqi saking hak kebenaran ha wala yujawiru ora ngliwati kancing nabi ing hak pas yu atikul ladzi haqqo haknya tidak pernah dikurangi oh haknya orang hak itu tidak pernah dikurangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilebih-lebihkan just pas lah <tot> Al-lazina yalunahu <tot> minan nas khiaruhum. Wong-wong sing nyedai kanjeng Nabi Muhammad, sing parek karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minan nasi sing manusa iku khiaruhum. Itu orang-orang baiknya nas. Ya, lihat saja. Sing di dekatnya kanjeng Nabi ku sapa? Sahabat Abu Bakar orang yang dihormati semua orang Arab sampai orang lupa namanya kanjeng sahabat Abu Bakar enggak tahu semua hanya memanggil Abu Bakar Abu Bakar itu kunyah orang Arab itu nek Arab bahasa Nokromo jenenge wong itu dikunyah dikunyah Ibrahim diundang Abu Halil Anjing Nabi Muhammad, Abdul Qasim. Sahabat Abu Bakar, Abu Bakir. Abu Bakar, Kalau konja itu panggilan kehormatan, sahabat Abu Bakar itu tidak pernah tidak dipanggil dengan konja, Berarti dihormati terus. Nanti lali wong jenengi Dewi Sopo. Iku kan Abu Zarin. Iku jenenge sapa? Orang-orang terhormat terhormat itu yang cedak Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan. Orang yang sampai jadi menantuni Kanjeng Nabi dua kali dijuluki Zunurain. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika nalika ka pundut putri-putrinya sing dadi garwane Sayidina Utsman ka pundut Sayidina Ruqayyah ka pundut ngeduni Sayidina Ummu Kultsum say, menawa ka pundut Anjnabih wah anakku gedhe kok centek kok isih ana wis ngawini Utsman neh Dudana nek Sayidina itu dekat sekali secara emosional dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan itu orang-orang indah semua, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Usman, sahabat Ali, khiaruhum. Afdoluhum indahu, a'ammuhum nasihatan. Kepengen roh Nabi itu orang yang paling diutamakan siapa? Afdoluhum utawi yang paling utama, sayang Abdul Abdul Nas indahu ono ngasani kancing rasul sallallahu alaihi wasallam iku a'ammuhum luweh nyumram nas apane nasihatan sikap baiknya ya. Jadi Nabi Dawuh Ad-Dinu An-Nasiha Ad-Dinu An-Nasiha Liman ya Rasulullah Lillahi wali rasulihi wali kutubihi wali Aimatil muslimin wa ammatihim agama itu adalah sikap baik kepada siapa sikap baik kepada Allah sikap baik kepada kitabnya Allah sikap baik kepada rasul sikap baik itu sesuai jadi naik sikap baik kepada Allah yang ibadah nggone Gusti Allah. Patuh 100% serahkan diri kepada Allah, itu baik kepada Allah. Baik dengan kitabnya Allah ya dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Baik dengan rasulnya diikuti sunnahnya, jejaknya. Kul Allah Mengikuti jejaknya rasul baik dengan pemimpin-pemimpinnya umat itu taat kepadanya membenarkan kalau keliru ngelingake lamun pali apa yang harus amatihim artinya umumnya Islam yaitu tidak menyakiti selalu menghormati perbedaan orang nge tapi di layak skor pak dukung pak do. Nah mereka yang ngetrapno ini, nasihah ini, itu yang paling utama menurut kancing rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang mulia-mulia, tapi dilihat yang paling banyak dia kepada Allah baik pada kitabnya Allah baik pada rasulnya baik pada ini baik ini yang paling ini adalah yang paling di utamakan oleh kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam afdaluhum indahu aammuhu nasihatan ada orang itu yang ada yang sikapnya baik kepada Allah tapi tidak baik sama masyarakat ada yang baik sama masyarakat tidak baik sama keluarga ono sing ngapik karo keluarga tapi juga baik cuman dengan masyarakat yang lebih am iyo apik iki apik iki iki iku yang paling diutamakan oleh kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam wa manzilatan wa agung-agungin nas wah terhormat-hormatine nas indahu ana ngasaning Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apane manzilatan derajate kedudukane iku ahsanuhum luweh bagus bagusin nas apane mu'asatan wa mu'azaratan mu'asa itu eh uh, nek ana wong susah ditulungi minimal dihibur itu muasa. Apa itu cara anane muasa? Endi Cuek, Jadi kepedulian, nashahum le bagus ae muasatan kepeduliannya. Muazaratan itu penolongannya, pedukungannya. Itu di mata kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dur derajatnya, tingkatnya itu adalah orang yang ahsanuhu muasatan. Lihat aja, yang paling dekat kanjeng Nabi, yang paling dihormati kanjeng Nabi itu sahabat Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq itu Ahsanuhum Muasatan. Peduli sekali sama orang. Sampai kanjeng eh, sahabat Abu Bakar Siddiq itu banyak menggaji orang-orang. Jadi kayak pemerintahan. Padahal pribadi. Sahabat Abu Bakar itu pribadi, tapi menggaji. Terutama keluarga-keluarganya yang lemah secara ekonomi. Digaji. Digaji bulanan digaji harianan, minggonan. Makanya itu ada cerita apa nalika ada hati satu ifki, ada yang nuduh buruk kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an gue keren. ketika Al-Quran kemudian menjelaskan yang sebenarnya bahwa Sayyidatina Aisyah itu orang yang bersih segala macam tanpa cacat suci nah, itu ada salah satu yang digaji sekabat Abu Bakar itu melok menyebarkan hoa itu isu bahwa Siti Aisyah itu ada main dan segala macam Wiku itu langsung dihentikan gajinya dihentikan. Tapi terus di, di kalau Quran, balik lagi terus, digaji lagi. Sahabat tahu bakal, orang yang termasuk a'zomuhumman silatan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kepeduliannya dan mu'azaratan dukungannya Bukan hanya dukungan kepada kancing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dukungannya kepada agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dukungannya kepada sesama. Waqal al-Husayn. nanti kau sapa al-Husayn, sahabat Husayn. Fa sa'altu. nyuwun perso sapa in hu ing bapakku artinya saya tidak ali, kayak wingi kan saat itu abi ay ali yang radhiyallahu anhu an majlisi nek mau an makhraji kalau di luaran kancing nabi kayak apa sekarang saya tidak tanya kepada ayahnya saya Ali ahli karena malah wajah an majlisi sangking majlisi Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kaifakana kepriye karena ono iyo majlis suhu nanti ini kanjeng nabi kalau sopo apa yang dirembuk sapi itu ditanyakan juga oleh cucunya ini kepada ayahnya Sayyidina Ali Fakala mongko ngendika jawab sapa Sayyidina Ali ramane karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ana iku la ya jlisu ora pinarak ya Kanjeng Rasul. Wala yaqumu lan ora jumeneng ya Kanjeng Rasul ta'ala, kecopok ing atase balik tak kandakno itu bahasa Arab mempunyai double makna. Zikir nutur pakai lisan. ya zikir, mengingat dengan pikiran juga zikir. Kemudian istilahkan digunakan dua-duanya, zikir itu ya nutur dengan mulut dan ingat dengan pikiran. Zikir. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Sayyidina Ali Karamallahu Wajah, kanjeng Nabi itu tidak duduk, tidak berdiri selalu Al -Zikrillah, ita ala zikrillah ta'ala Lalu dikir, nih, guni ala di kene nggegi Gusti Allah taala wala tinul amakin nan kancing Nabi al amakina ing pira-pira panggonan artine nek nggone majelis harus duwe peninggian dhewe kaya kiai-kiai saiki kiai-kiai kanono ninggiane dhewe malah rada empuk dhewe ngono ayo masjid ngono iku terus Dwi tempat sendiri itu enggak pernah kanjeng Nabi itu. Mereka itu itonul amakin. Apa mau maknanya mau aku yutinul? Manggon Layutinul amakin. Orang manggon di tempat-tempat tertentu. Wayan ha bahkan ngelarang kanjeng Nabi, An itoni ha sangking manggon hake amakin. Artinya itu ya. ojo nek nah, ning gone masjid umum terus kue, terus masang sajadah dhewe gak entuk wong ning ngono wis kanggo kowe jumah wis yes, kowe ning iku wong gak entuk iku iku jenenge iton Wah, apa jenenge niku jenenge ngopo iku iton meneh uh, kaya pangganan langganan kok iku bangunanku tahu nih, Ngarang, iku, ningguri ya dembok goni ngene ngene gak tau nabi marang kaoleh kuwi tekaning guri yo ning guri guri terus nang arep aku sajadahku nang arep kok iku iton jene la <laughs> kuwi tekaning guri yo mulane larangan miyak-miyak ndase wong iku gara-gara iku ana wong iton amake niku gak boleh Kowe teko guru ya Miak-miak wong. Mergo kowe wis nduwe sajadah ning Enggak kaoleh. Ngecupane karo kene ngecup. Ngecup nggon iki kaoleh. kal kamakin. Wa iland ila qaumin jalasa. Terkala ini sampai sebuah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ila kaumin marang kaum yang sudah duduk di situ Ya tekan di Ini kono ngguri. Ya guri Jalasa kaitu yang bil Pinarak Pinara jeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kaitu yantahi Sekirane sampai bi Nabi Kelawan kanjeng Nabi Apa al-masrisu Panggonan pinara Ya, sampai sampe panggonan pinarak sing dikono, nggure ya nggure, nabi rawuh. Ya ning gone iku. Ora kok terus miyak Aku ngarep dhewe aku pimpinan gak. Wa ya murubizalika lan perintah saka kanjing nabi bizalika kelawan mengkono-mengkono julus kaya itu ya taibil masrid. Wene teko ning tempat umum ya ora usah. maju-maju barang wis sak tekamu ngono ae, kowe tekamu ning nggure ya ning gure. Ene tengah ya tengah. Ene pinggir ya pinggir. -pinggir no ansor, ya. Unen nabi sing pimpinan ae ya sak tekahne. Kandhi ya pinarak niku. Ra iki ora, soalé panitia ne opo? Heh. Oh, kyai ne ora pinggir-pinggir ngono. Oh, monggo-monggo malah ansor. wan sor di konkon wong wong di piyiki kabeh. Yu ti kullajulasa i Maringi sapa Kanjeng Rasul kulajalisajlasaihi ing sekabehane konco-konco lenggahe kabeh iku nasibau ing bagiane jales. Semua orang kan punya bagian. Layah sapu orang ngitung sama kancing Rasul, jalis ahu, kawan duduknya kancing Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna akhadan setunis seseorang, iku akram lueh mulia alaihi ingatasi jalis, mindu sangking akhat. Nah, akhat, mindu sangking jalis. Artinya kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya siapa saja kawan duduknya itu. Tidak ada satu dianggap yang mulia-mulia daripada yang lain. Kowe ora entuk rono mundul-mundul iku kowe eh. rene Manjala sahu fi hajatin sobarahu Manutai wong jala sahu Sing jagongan yang kancing nabi Lelanggaan Ya man ing Kanjeng Nabi, aw fa'alaahu fi hajatain utawalahe nek asale ya tawar menawar tapi uga maksude sepundi kanjeng Nabi diparingi no mboten kula ngene kok fawadho iki ngono. Lah kowe butuhmu pira iki? Kula nek butuh kula nggih menen iki rembukan mena eh awadho ing kanjeng Nabi fi ing dalem hajat sabaruh man jala sa au fa nyabari sapa kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam ing man hatta yakuna sehingga ana sapa man wayaman iku almunshorifa iku sing Lungo di sik. Enggal no tempat. Jadi ini. Ono uang ngatur. Nanti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dwi kacat apa-apa. Apa. Takon-takon apa-apa lah. Itu kancing nabi disabari. Ngantik wong iku dewe lungo. Mura kok laki tengah-tengahnya. Buasan tinggal lungo. Engga orang. Ini geneman apa. Ini. Dwi kacet lah, gak tepoin Ngalor ngidul ya. Terus ditinggal tidak gak ada Kan Nabi pernah ngelungani orang Yang sedang bicara dengan beliau Apalagi yang punya hajat Jadi di dengan sabar Sobarohu katayaku nahual munsalib Sampai orang itu yang pergi Orang kanji Nabi gak tahu ngelungani Wong dibisiki ae Kanjeng Nabi. kalau tak anu Kanjeng Nabi mbisiki. Kanjeng Nabi tidak akan narik telinganya sebelum orang itu narik mulutnya. Jadi, sampeyan terus naik kono gak ditarik. Alaman juga gitu. Orang gak ngelepas ya gak dilepas karo Kanjeng Nabi. Itu akhlake Kanjeng Nabi. Wa sa'alahu hajat lam yarud tahu tawi <tuh> wong sing nyuwun ya man hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuwun hajatan ing sesuatu hajat lam yaruddahu ora nolak sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing man illa biha kejaba kelawan hajat yang diminta itu jadi tidak pernah orang minta Kanjeng Nabi lalu bertepuk tangan sebelah balik dengan tangan kosong tidak pernah hajatnya apa? Ya orang itu balik dengan membawa hajatnya itu. A'u bimai surin minal kaul. Kalau kajina Nabi tidak punya, apa yang diminta? Ya bimas bimai surin. Lawan sing kepenak minal kauli sangking pengendikan. Orang kok gak duit terus. <tuh> Wah, dan ini duit kajat mesti rene buang. aku buang apa <tuh> Ya sing sabar sih, gua nek ana nek ana neng kok engko tak kabari ngono ap eh bima isure lu kalam. Waqat wasialan teman-teman luas. Ngluwasake ana ing menusa minhu saing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bastuhu beberane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek beber itu tekan dinti artine kemurahan beliau untuk memberi kepada orang itu luas sekali. Tidak hanya sekedar kelutek, kelutek kancane dhewe, keluargane dhewe, tanggane dhewe luas sekali. Wa khuluquhu lan pegertine Kanjeng Nabi. luas untuk semua orang, tidak hanya orang, kadang-kadang orang-orang yang yang sopan, etis, tetap ramah, tapi kepada seseorang saja. Lihatnya orang. Itu kan orang. Kanjeng Nabi enggak, semua orang. Orang sem kecil, besar, cedak, jauh, semuanya merasakan budi pekerti ini kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. yang indah itu. Pasal Romo Dadi sebukan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahum tumbrape yang menuson nas Iku aban bapak. Malah ne penyair Ahmad Sauki mengatakan nabi kan Nabi bukan hanya aban, Umman juga. Bapak dan ibu. Ini kayak bapak. Artinya semua orang dianggap seperti putranya sendiri yang diayomi, dipedulikan, diapii. In. Wasauru indahu fil haqqi sawa. Kanjeng Nabi sendiri dianggap bapak oleh mereka. Mereka sendiri wasaru lan dadi ya indahu ana sandingi Kanjeng Rasul, ana kancing Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haqqi dalam hak sawaun iku padha. Kanjeng Nabi tidak membeda-bedakan dalam persoalan hak. Kalau itu kebenaran tidak peduli wong duran, wong ngisoran. Kan berbeda sekali dengan orang sekarang, Hak itu nek orang wong dhuwur ya hak, Orang tanggung jawab tak yang mengisar Sing yang tanggung jawab Tak, hak gak entuk. Kanjeng Nabi enggak Sauru indahu fil haqqi sawa sama majlisuhu majlisu ilmin wa khaya majlisuh kancing nabi itu sudah di bahasa Indonesia juga malah tinggu jenak no lembaga tinggi barang majlis permusawaratan rakyat majlisuhu tai majlisnya kancing rasul sallallahu alaihi wasallam majlisnya yang ini kira tempat kumpul ini kancing nabi itu itu majlis kancing nabi ku majlis ilmin majlis ilmu wakayain lan kaya jadi orang oh, ono ngobrol apa ngeneh ngobrol sing saru-saru orang -saru, ono itu kancing nabi itu obrolannya soal ilmu sesuatu yang membuat kita malu kayak wa sabrin majelis elingno sabar bicara soal kesabaran ini bagaimana kondisi kok seperti sekarang ini gimana ya yang sabarlah kita eh, memang sedang dicoba Allah taala begini kita doa saja mudah-mudahan diringankan oleh Allah taala enggak ini. wa amanatin dan majlis amanah ini ngiling tanggung jawab masing-masing mempunyai tanggung jawab ada yang tanggung jawabnya kecil ada yang tanggung jawabnya besar kepala keluarga punya tanggung jawab untuk keluarga tapi naik ketua rt lebih luas lagi punya tanggung jawab sa rt rw lebih luas lagi eh? lurah lebih luas lagi bupati lebih luas terus sampai presiden lebih luas lagi amanah wala turfa fihi al aswat ponek kowe-kowe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning kono sing dibicarakan iso soal apa muru soal isen soal apa jenenge amanah soal hak soal sabar atur faul ora dibantrena piye ing dalem majis op al aswatu suara kaono sing cewak gembor-gembor Oh, lha kok Dewan Perwakilan Rakyat. Suaranya kok buat ning ngono. Nabi gak ada. Suara keras enggak ada. Rabehan. Sopan kabeh. Wala. Tu Banu Fil Khuram. Mutawakhkhurum. Orang dicacat fiing di dalam majlis kanjeng Nabi apa al -khurum? kehormatan kehormatan artinya dijaga betul dalam forumnya kanjeng Nabi majlis forum forumnya kanjeng Nabi itu forum yang menjaga kehormatannya orang-orang yang ada di forum itu tidak ada suara kenceng wala apa tuh sih ya? Walatusna ya. Ya Wala Lan ora dilem apa faltatuhu. Ini gandungane tu banu fil khurum walatusna faltatuhu. Ora dilem apa faltatuhu kekeliruane kekeliruan kekelirane kematian. Maksudnya tidak ada. Latus nah faltatuhu itu tidak ada. Apa namanya eh, kekeliruan, kehilapan, kehilapan tidak ada. Soalnya mutaadilin, balkanu ya tafadolun, mutaadilin, pada saling Jejek satu sama lain, semuanya menjaga jangan sampai ada yang berlebih-lebihan. Ngomong seadanya pas-pas saya menjaga perasaan orang, pikiran orang Mutaadilin adilin. Balkanu Bali ono, yomah si Kancing rasul shallallahu alaihi wasallam orang. Ya ta'fadhuluna fihi bintakwa saling menghormati lah kanu ono sahabat sapa sahabat wong wong lah e, wong wong nas ya mau nas terus saya cina ali menggunakan istilah nas tidak sahabat tidak tapi nas dari tadi jadi rujuk nas jamak jamak ini menggunakan nas muta adilin ya nas balkanu balik ono ya nas ikut fihi saling mengutamakan fi ing dalam majelis kelawan takwa. Mutawadiina hale podo tawaduk kabeh. Tawaduk itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah diri itu mender kompleks rendah diri tapi rendah hati mutawadi dia punya kelebihan tapi tidak ditunjuk-tunjukkan kelebihannya itu mutawadi iwakiruna tapi ya ono wong sing omongane sing tawadhu iku ora tawadhu ah kula niku namung biasa mawon ngono iku tawaduan ya, gak ngerti sapa nek kowe biasa Ya itu kan kata itu Tawadu itu bukan dari omongan, tapi dari sikap. Mutawadiin. Iwakiruna nafil kabir, menghormati Yonas. Fihi yang kancing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati al kabir, sing luh tua nom nom menghormati semua kepada yang tua. Bayar kamu nafil sakir, lan padha ngasi Yonas fi ing masjid se Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-shaghira ing sing umur enom. masjid se Kanjeng Nabi itu indah sekali. Yang muda-muda menghormati yang tua, yang tua-tua menyayangi yang muda-muda. Nah, itu. itu. ideal sekali nah, tapi eh nah kan enggak sing nom rangun mati sing tua, sing tua ora nyayangi sing nom. Wong tuwa ngono dihormati ngono. nom ngono. Wong tuwa ngono dihormati. Maneh iki rak boso. Sing tuwa ya ngono. Tak enom pencilaan pokoke nyayangi, taboki rak wes. Iku pasok wangsule zaman Kanjeng Nabi. Wa yuziluna dzal hajati lan diseake Yonas zal hajati ingkang andueni kajat wis bolak-balik tak terang terangno ithar itu mendahulukan orang lain mengalahkan diri sendiri itu yang sekarang-sekarang langka sekali sif apa, sifat karakter seperti itu biyen itu itu Saidina putranya Sayyidina Umar. Putranya Sayyidina Umar itu waktu itu jadi presiden kepala negara, putranya itu kalau tidak Abdullah ya Abdurrahman lah. Itu sudah lama sekali tidak pernah makan daging pedus. Wong oh, itu orang mangan daging pedus itu kayak ramangan terong. Kelangenan ya Allah ya kapan aku mangan terong nih oh ya nyidam iba pedus lah pada waktu itu dia punya apa -apa. Cempe, tidak punya apa-apa oh no cempe cilik sangking nyidam ya kau nggak nyembelih aku aku gak kuat aku oh, pirang tahun aku gak mangan pedus itu jadi dia cempe nah, ya. kurusi kurusisan jepena ya, pokoknya daging pedus 11. Bareng mateng ramane rawuh pala negare <laughs> iki <apa>? opo ana pesta <laughs> iki wis saus lruk wis gak ngerti api kiwo tengonmu iki do kaliren kabeh oh, ana sing rong dina telu dina gak mangan kuwe kok mayoran medus kok mentol wae es buzi es krene <gulau> Disita karo ke kepala negara dibagi karo wong-wong. Iku legowo ya isar itu ya sanggo wong liya manjing luwe butuh. Karena ada itu kalau ndak salah pada waktu peristiwa perang Uhud ya, ada beberapa yang terluka berat, terluka berat. Iku ana yang merintih-rintih njaluk ngombe. Terus di gawak nong umbe. Ini yang nong karek sa'men eki, ini yang jenggebe. Harap di umbe, kona si merintih. Ya Allah, ngelakai kakarun. ya Allah, ya Allah, kaino kono ae. Iko si kacak-sitok iko lwe. ngorong di bangganya aku. Keperak norong. Kono masih di umbe, kono si nemen-meneh, tui ngorong. Kaino kono. Kaino kono. itu isar kasihkan sana saja sana lebih membutuhkan saya nanti akhirnya balik nih Yunis yang pertama yang pertama wafat yang kedua wafat wafat kafe gara-gara isar ekstrimnya sampai segitu orang memperdulikan orang lain ngalah no diri sendiri iku isar Ini, wa yuk siruna zalhajah orang yang punya hajat didahulukan. Mungkin saya ini kan enggak di ini wis mangan, wis warak, wis segala macam, orang jaluk. Ini ya saya dihitung itu kok. Murah kadang-kadang itu. Padahal ini wis surah hajat. Padahal isar itu meskipun dia hajat, kalau orang lain punya hajat dikasihkan. Saya tidak Fatinah Fatimah juga pernah, Sayyidatina Aisyah juga pernah. Hanya punya apa jenenge? Punya kurma sebiji, akan dimakan, diminta oleh perempuan yang minta-minta. Dikasihkan. Perempuan ini punya anak. Dia juga dikasihkan anaknya. Itu isalnya mbok terhadap anak, isalnya Sayyidatina Mil ummul mukminin kepada sesama Ithar itu yusiru nadal hajat wa yahfazun al gharib lan jaga al ghariba ing wong gharib artine menjaga itu eh, menjaga etika ada orang asing segala macam orang kok di abaikan, dicuekin, dilempar tapi dijaga kebutuhannya. Dia ya butuh apa, butuh penginapan, dikasih penginapan, butuh makan, dikasih makan. Itu lakune orang-orang yang bersama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Husain sa'altu Abi wallahu a'lam.